Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah siswa-siswi MI Al-Islam Yupi yang Bapak banggakan, kita sekarang saatnya belajar bahasa Inggris. It's time to learn English. Semoga kita semua ada dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap siap dengan sikap yang baik untuk tetap belajar. Pembelajaran minggu kemarin tentang Pat Sebadi sudah selesai. Tapi tidak boleh kalian lupakan begitu saja, karena materi belajar selanjutnya akan berhubungan dengan sebelumnya. Kita sekarang belajar mengenal kinds of toys, yaitu macam-macam mainan dalam bahasa Inggris. Itu ya. Di LKS Bahasa Inggris kelas 1 terdapat pada unit 12 yang berjudul Let Us Play. Halaman 40 bagian bawah dan 41 bagian atas. Task 1. Listen to your teacher and repeat every word you hear. Dengarkanlah gurumu dan ulangi setiap kata yang kamu dengar. Silahkan kalian lihat gambarnya, penulisan atau huruf-huruf dari kata nama-nama mainan dalam bahasa Inggris, toys. Serta dengarkan dan tirulah pengucapannya. Check it out. Ball. Ball. Bola. Marbles. Marbles. Kelereng. Kite. Kite. Layang-layang. Doll. Doll. Boneka. Teddy bear. Teddy bear. Boneka beruang. Rocking horse. Rocking horse. Kuda goyang. Rubik's cube. Rubik's cube. Kubus Rubik. Drum. 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 Scooter. 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 Skateboard. 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 Chess. Chess. Catur. Dice. Dice. Dadu. Roundabout. Roundabout. Bundaran. Spring car. Spring car. Mobil musim semi. Swing. Swing. Ayunan. Robot. 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 Yo-yo. 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 Pine heel. Pine heel. Kincir. Trampoline. Trampoline. Trampolin. Catapult. Catapult. Ketapel. Puzzle. Puzzle. Teka-teki. Itulah di antara contoh-contoh macam-macam mainan dalam bahasa Inggris. Begitu ya. Sekarang, kalian berlatih membaca
atau mengucapkan macam-macam mainan dalam bahasa Inggris seperti barusan. Satu kali bahasa Inggrisnya, satu kali arti bahasa Indonesianya seperti yang dicontohkan. Kalian harus mengucapkannya minimal 8. Lebih dari 8 lebih bagus. Boleh sambil lihat ke LKS. Bisa kan? Kalau belum jelas, putar ulang lagi video ini. Ya, berlatih beberapa kali seperti yang dicontohkan barusan. Lalu rekam dengan voice note. Boleh juga dengan video. Kemudian kirimkan ke WA 081322909118. Oke? Okay? Keep spirit, stay healthy, be happy, and let's try. Yuk kita kerjakan.